Oke teman-teman, kembali lagi di channel video EBA. Kali ini aku akan mengunjungi bagaimana cara untuk mengupdate PES 2017 ya guys ya. Kali ini kita akan mengupdate Liga BRI atau Liga 1 BRI ya guys ya, untuk kitpacknya. Oke, oke, sebelum video ini dimulai, kalian klik dulu tombol like nya dan klik dulu tombol subscribe nya dan tidak lupa skip iklan pada video ini karena untuk perkembangan channel ini. Oke, sebelum video ini dimulai, kita enter dulu mamin. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke step yang pertama ya guys ya. Mari kita buka catatan dulu guys. Kita buka catatannya guys. Oke, mantul seperti ini ya teman-teman. Kita besarin. Oke, PES 17 BRI Liga 1 Kitpack ya. Ini hanya untuk T99 patch ya guys ya. Jika kalian memakai RZ pack, smoke patch atau professional patch ya, kalian harap minggir dulu atau nggak usah dulu. Itu soalnya. Soalnya ini khusus T99 patch yang V12 ya teman-teman. Itu untuk poin yang pertamanya. Untuk poin yang kedua, bagi kalian yang mau update patch T99 V12 bisa cek video gue yang di bawah ya guys ya. Nanti ini semua note akan aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, poin yang ketiga yaitu download mod BRI 1 kit pack ya guys ya. Nanti kalian download dan di bawahnya itu nanti ada passwordnya. Nanti masukkan passwordnya di saat proses pengekstrakan winrarnya ya teman-teman. Lalu poin yang keempat, download DP file generator bagi kalian yang belum mempunyainya ya guys ya. Jika kalian sudah mempunyainya ya nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, jika kalian perlu bisa cek link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, untuk poin yang kelima, jangan lupa untuk mensupport gue di Saweria ya teman-teman, agar gue membuat kontennya selalu semangat dan setiap harinya ya teman-teman. Oke guys, mari kita cek and recheck ke PES 2017 yang BRI Liga 1 nya apakah sudah update kit pack nya atau belum. Oke teman-teman, kita sudah memasuki game PES 2017 yang sudah terupdate kit pack BRI Liga 1 nya ya guys ya. Mari kita cek guys, kita masuk ke menu edit ya, lalu BRI Liga 1 nya kita cek di Arema FC dulu guys. Kit pack nya guys seperti ini ya teman-teman. Ada Mitra Bukalapak, video.com, Legit, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa cek detailnya guys. Fresh uniform style. Seperti ini guys. Tangan panjang ya guys ya. Dengan logo Arema di bawah celana. Sama ada BRI Liga 1 di kanannya guys ya. Mantul ya. Ada sponsornya Extra Joss guys. Mantul jiwa. Ada logonya juga di dada kiri ya, dada kiri ya, bener. Oke, untuk Arema cukup ya. Oke, lalu kita masuk ke Persib Bandung ya guys ya. Kalau Persib Bandung ini sudah sesuai guys, ada logo biru, corak biru, biru dan putih ya, keren ini kalau ini guys. Nah, kalau ini sudah real ya guys ya. Oke, kita masuk ke Persija ya teman-teman. Ini cantik anu bahar sekali ya, merah merona Macan Kemayoran guys. Ada terangannya ya guys ya, keren guys, mantul. Oke teman-teman, kita masuk ke Persebaya ya. Sekarang ada kapal api lebih jelas ini guys, logo BRI dengan logo Persebaya warna hijau ya teman-teman. Ada UM Surabaya guys, emangnya ada di keterangannya ada universitas kayak gitu, baru tahu aku guys. Oke, kita masuk ke Persik diri ya teman-teman. Warnanya menggoda ini guys, warnanya guys, suka aku guys dengan warna seperti ini. Hanusa FP Step for Good, kerennya guys ya. Logonya pun ya mantul juga di sini, keren guys. Oke, kita masuk ke PSM Makassar ya teman-teman. Keren ini guys, betul istimewa. Erwin Gutawa untuk nomor 5, ada corak-coraknya guys, ini tekstur PSM ya, rada-rada ngeblur nih. Keren ini, keren lah, mantul banget ini guys suaranya. Memang untuk mode BRI Liga 1 nya masih ada yang belum full ya guys ya, tapi untuk klub-klub besar seperti Arema, terus Persib, terus Persija, Persik, sama apa namanya PSM sih, itu sudah ada
Jadi nggak apa-apa lah guys, nanti tunggu aja update-annya untuk kit pack yang lainnya. Oke teman-teman, oke sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, and share ke grup pelanggan dan ke media sosial kalian semua. And see you next video. Thank you.